sebab setiap orang mangkat dosa diambil ku malaikat, dikumpulkan kabeh dosa orang, diwadahan ke satu kais, ke satu kosong, ke satu kantong. Kemudian malaikat lapor, ya Allah, ya Rob, iya dosa nu hadir di musola Nurul Hidayah kudu dikamanakan, bawa pijen ke laut. Ku malaikat dibawa ke laut. Begitu sampai ke laut, laut ngomong, wahai malaikat, jangan dibuang di saya sudah banyak nampung dosa, terus loba nampung dosa anu mararangkat ke sisi laut nyen dosa. Akhirnya dibawa ku malaikat, ya Rob, laut nolak pijen ke gunung. Begitu sampai gunung, gunung pun nolak, sebab di gunung loba air-air terjun paksa. Loba anu ke gunung, air terjun di Bekasi aya teh, di Karawang kan aya, naon ngaran di Karawang, di Loji teh naon eta ngaranna, di Singkuing can pernah, Cigentis, oh Cigentis ya. Bismillahirrahmanirrahim, punten tetap. Jadi begitu ketika baginda Rasul jalan jalan di gunung, ngadengi suara cerik, lihat kanan kiri depan belakang teu aya jalmi tapi tetap aya suara cerik, dengikeun oh ternyata gunung aya cai ngecelak celak 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 celak. Akhirnya langsung Nabi mengatakan, no ya kan gunung, no, apa kamu yang nangis? Iya ya Rasulullah, ya Allah kenapa nangis? Saya takut masuk neraka. Orang Bekasi kita sieunan dengan di Rasul. Kamu benar takut neraka? Iya. Kata siapa gunung masuk neraka? Engkau sendiri yang mengatakan lewat dawan Allah, wa quduhan nas wal hijarah, bahwa nanti suluhna neraka adalah manusia dan batu-batu. Tolong ya Rasul, sampaikan kepada Allah, bebaskan aku dari api neraka. Akhirnya Allah, Nabi Muhammad ngadoa, ya Allah, ya Rab, bebaskan ia gunung di api neraka. Cek Allah, Muhammad sampaikan gunung etak nges bebas di api neraka. Subhanallah, begitu dibejakan, no, lebaikan ya Rasulullah, kamu bebas dari neraka. Alhamdulillah, Rasul berangkat. Begitu Rasul berangkat, kadangnya suara air mengalir, kurujuk 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 kurujuk. Rasul ngaliat naik, pas ngaliat, kenapa banyak air? Wahai gunung, ini air apa? Ya Rasulullah, demi Allah, kalau tadi air tetesan-tetesan itu karena air tangisan saya yang sudah habis air mata, tapi sekarang adalah gede China itu adalah karena tangisan bunga. Maka dimanapun gunung yang mengeluarkan air terjun, maka gunung itu adalah bebas dari neraka. Orang datang tadi itu ngadon maksiat, makanya cek gunung ulah ditaburkan di gunung, di bapak wadai, ya Rob, terus ya dosa dikamanakan. Balik dari baik ke pengajian, tungguan di pengajian. Oke, kemana? Lamun ayah nu balik tihela, taburkan kaita jelma, nu balik tihela. Nah, modar sih ya, nu balik tihela. Nu balik tihela, oke di dere. Ya, bagaimana kalau tidak ada yang pulang duluan? Lamun eureuh nu balik tihela, teangan nu kira-kira hadirna ngobrol. Allah ngobrol. Maka ketika tidak ada, baheukeun ka jelema anu teu hadir, bari jeung teu salat subuh. Man nama walam yusalli, pala diuzunahi syaitan. Jelema anu sare setelah salat isya, kemudian terhudang salat subuh, maka jelina dikiihan ku setan. WC jelema bae bau komo WC setan. Subhanallah, iya kaki
Kemudian maaf, yang ketujuh adalah dosa yang paling berat, yaitu dosa kubul. Dosa naon cenah? Dosa kubul. Dosa eta. Dosa eta we. Zaman ayeuna mah loba dosa eta. Ibu-ibu kudu eling, ieu zaman geus ti guling. Di ayeuna loba paling paling salah salah pingping ta eta. Loba dosa eta. Pada nurutan Siti Maryam. Siti Maryam ge reuneuh teu boga salaki, aing ge hayang reuneuh teu boga salaki. Tanu kitu dosa anu gede. Kemudian dosa yang ke-8, maaf, dosa yang dilewatkan oleh buzur. Dubur. Dubur. Dubur teh naon? Di diulang. Dubur di dieu naon ge? Birit-birit pantat. Ieu dosa birit terutama awewe, maaf. Nukangan jadi salaki. Matak lamun sare sang harepan salaki. Naon cenah? Ya Allah, bahkan wa yukrahu as-sarawil. Manakala ibu tidur dengan suami makruh pakai celana. Modar-modar sia. Ulah pakai celana. Cek bapak-bapak rada setuju ya lamun ieu. Ya Allah. Mantap. Ibu-ibu mah salatnya salat tah. Salatnya sunahna rapat. Kakina rapat. Lamun bapak-bapak itu satu sibron sajengkal. Ieu lamun salat ya. Nangtungna ibu jeung bapak beda. Lamun ibu kudu rapat, lamun bapak-bapak sajengkal. Eta santri nanya ka kiai. Kiai bisa ngejawabna. Pak Kiai, kenapa sih ibu-ibu harus rapat? Lamun jenggan kan tinggi di hadap. Kunaon eta bapak-bapak kieu? Lamun rapat bapak-bapak engke ngaganjel teuing. Masya Allah, eta kiai duka aya duka teu dina kitabna. Nu jelas jawabanna kitu. Dosa kubul, dosa dubur. Kemudian sumber dosa yang ke-9 adalah perut. Naon perut teh? Ngadahar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru lama lamun lewat kembol batur, menta jawabna sorangan. Ceuk, menta buahnya mangga. Manehna nu menta, manehna nu mangga. Jadi aya teh kitu. Masyaallah aya keneh bae. Manehna nu menta, manehna nu jawab. Nanya deui, baraha nyana buahna? Terserah ari tujuh mangga atur nuhun. Manehna mah. Ayo bae ngalaan tujuh. Makanya tugas salaki itu cuma tilu. Perhatikan bungkus kulit, perhatikan eusi pejit. Cocokkan liang berit ku barang nu ngajalengit. Ini tugas salaki. Perhatikan bungkus kulit. Artinya bungkus kulit pakaianna dina kitab sapina tiana tutalibin minimal genep bulan belikeun baju teu kudu nu mahal-mahal anu 1 juta sesetel ge insyaallah daekeun. Bungkus kulit. Mampu kene bungkus kulit belikeun emas. Lamun mampu. Masya Allah, eta pemajikan saha, kan pemajikan Pak RT. RT nu meunang nilai. Kencring-kencring, ya Allah. Kang korong balikeun. Teu kudu gede-gede kang korongna mah sagede pelek Vespa bae. Insya Allah tungkul. Ya bungkus kulit. Terakhir masih kuat kena bungkus kulit. Jieun keun imah. Lamun imah ngahiji bae jeung mitoha, makanya tara usaha. Tara usaha. Lamun santri teu usaha ge. Jeung guru disimpuling, santri mah lestorana loba di lembur. Kiai geuning loba di lembur. Eta asal aing paeh lestoran santri. Eta lestoran bangsar eta.
batur mah kudu mayar manehna mah niluna nujuhna daging dibayar ongkos. Nah giliran eta jalmi can usaha asal waktu mitohana masak sare di mana di ruang tamu di kosnya ya di sofa kebeneran di dapur aya ucing cek mitohana iya ucing oh gadag asal waktu masak ngaringkuk waktu masak ngaringkuk cek minantuna ya Allah iya mitoha meninggung ke aing padahal aing ninggung ya emang aya ucing mangkat siakan itu ke sawah kloyong pindah ke dapur ke kamar ucing asup ke kamar titah mangkat ke sawah malah ke kamar masya Allah tapi namun santai insya Allah hirupna walaupun tidak penghasilan tidak ada penghasilan tetap punya penghasilan ya, insya Allah banser ulah dianggap kecil tapi ini adalah pertahanan kiai amin Allahumma dijamin masuk surga asal naik sholat subhanallah ayat kisah ketika Mbah Khalil Bangkalan ieu pentingna orang taat kan jadi kiai pentingna taat kan jadi ketika Mbah Khalil Bangkalan boga duit padahal Mbah Khalil duit saldai batu bae jadi emas batu jadi emas tiap tahun Mbah Khalil ngaberangkatkeun munggah haji 20 urang tiap tahun 20 urang diberangkatkeun padahal Mbah Khalil hirup sederhana duit tau sampai dipitnah Mbah Khalil oh berarti penggadaan uang make duit palsu aya nu ngalaporkeun ka polisi ditewak begitu ditewak Pak Kiai tahu Kiai ditangkap saya tidak tahu Kiai tiap tahun memberangkatkan orang ibadah haji terus apa kaitannya Kiai duit di mana di Allah ngomongnya langsung tiaw di Allah ah Kiai pasti nipu duit tak pasti menang nipu di Allah nipu coba tolong bawakan ke dia batu-batu subhanallah eta polisi mawa batu begitu batu ditunjuk kun zahaban eta batu jadi emas kabeh batu jadi emas silahkan anda jual ini adalah duit kabeh polisi akhirnya itu newak kabeh perebut batu lu jadi emas subhanallah bahkan ayah riwayat ayah santrinya kapalang terang santri kapalang ucan full ngaji nak tapi kepihelaan kawin babi aja lah kiai pak kiai saya ngaji belum tamat ke tarak jurumiyah tapi itu tetangga kekeh yang dikawin baik cek kiai tetangga pasien lah yang kawin ngeduaan meren guys silakan anda nikah tapi pas nikah teangan deui mesantren mondok deui ngaji deui tapi kan perlu duit neangan kiai nu beunghar bari usaha bari ngaji siap begitu akad meunang seminggu neng uyos ditinggal tarik naon nanti ke Jakarta disebut tarik usaha deh merantau arek merantau takos kiai lah merantau ya di Karawang ya tadi ya merantau padina buka hidung ayo nangis bodas merantau subhanallah arek merantau rido tapi mual tere pada tahun 20 tahun uyos asa cintamu jangan hilang kepadaku ya begitu juga neng juga itu iya siap karena engkau adalah terminal hati si resepi si buah hati belahan jantung subhanallah berangkat sepoe dua poe katilu poe manggih ayah usaha material ditinggalikan kemudian ayah nu keluar di material asup ke musola nurul hidayah gagah sholat Allahu Akbar mana nangilu sholat beres nilu sholat
pagi, ini kampung apa? Kampung naon ya teh? Katakanlah di dia kampung Babakan. Kamu dari mana? Saya jauh. Jauh. Namun jauh berarti dekat. Jauh. Ada apa? Boleh saya kerja di sini sambil ngaji? Oh, kebetulan saya perlu pekerja satu orang. Siap, saya kerja. Daik digaji 1 juta sebulan. Siap. Subhanallah. Akhirnya digawe, pas isa ngaji, digawe, pas isa ngaji 1 juta sebulan. Dibayar 1 juta, begitu dibayar, maaf Pak Haji, bayarannya ditunda aja. Saya kerja 20 tahun. 20 tahun kali 1 juta berapa? Ayo Pak cepet-cepet. Pak cepet-cepet. Berapa? Sepoekna 1 juta setahun 12 juta. Berarti 20 tahun 240 juta. Begitu 20 tahun. Bos, hitungan saya sudah 20 tahun. Iya. Besok saya mau pamit pulang. Oh iya, maka silakan. Tapi saya mau nanya. Nanya apa? Itu gaji yang 20 tahun kan 240 juta. Iya. Mau diambil duit apa ditukar dengan ilmu? Mau diambil duit apa ditukar dengan ilmu? Kira-kira orang dia kumaha tah jawabna? Ilmu atau duit? Ilmu. Alhamdulillah. Kumaha cek eta santri dia? Bos, saya pilih ilmu. Enggak pilih duit? Enggak. Enggak pilih duit? Enggak. Nanti dicarekan meureun sama istri. Enggak apa-apa. Subhanallah, 20 tahun usaha ditukar dengan ilmu. Kalau begitu, besok ilmunya akan saya kasih. Begitu isutan, siap Anda menukar duit dengan ilmu? Siap. Kalau siap, nanti ini oleh-oleh untuk pulang. Jadi oleh-oleh cai, roti plus waluh, nya tuh waluh. Labuh teh di sana diriwayatkan tiap kebon aya, di sepanjang jalan aya gratis. Di mana bae labuh aya. Tapi iya oleh-oleh na labuh. Siap kamu? Siap. Maka yang 240 ditukar dengan ilmu. Siap. Satu, coba tilu ilmu. Yang satu, berkatalah yang jujur. Berkata yang jujur. Jujur salaki urang goreng atau kanteng. Berkatalah yang jujur. Yang kedua, tinggalkan sesuatu yang ragu, pindah ke yang yakin. Yang ketiga, janganlah bertindak ketika ada amarah. Jangan bertindak ketika ada amarah, tapi harus sabar. Laisa sadid bisra'ah wa innama sadid mayamlikun nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang pintar gelutak, hebat gelutak, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Sabar. Orang yang sabar. Subhanallah, siap abdi nampi ilmu. Balik mawa cai, mawa roti, mawa labuh atau waluh karawang. Balik. Balik di jalan ba'da asar ai nungariung. Ternyata nungariung adalah orang-orang yang liwat dirampok. Kabeh nu liwat tadinya dirampok. Giliran eta santri dia mawa tarung di jerona labu. Nah iya, kurang rampok. Begitu dirampok, bawa apa kamu? Saya bawa air, bawa roti, dan bawa labu. Tidak bawa uang? Saya tidak bawa uang. Kernaon labu di dia sal naik. Pangkat tadi itu, pangkat. Pangkat, begitu penting. Ini sekarasa tunduh
okos tunduh nak urang nu hadir ayeuna. Gitu kan? Okos tunduh nak urang ayeuna. Insyaallah moalila. Penting singkat, padat, melekat, balik bawa. Ilmu manfaat. Masya Allah. Nah, begitu seret. Oh, tuh ayah saung. Ayah saung. Begitu ayah saung, ngaringkuk. Begitu ngaringkuk, diceroh ayah. Loh, suara aneh. Suara-suara aneh. Lohon bahasa orang mah suara jurig lah. Nah, pisianan. Cek itu dunungan, cek bos. Tinggalkan segala sesuatu yang ragu. Akhirnya tinggalkan daripada bahaya. Belila ayah musola, ngarana musola Nurul Hidayah. Ngadon sare dirinya. Beres sudah salat subuh berjamaah, beres subuh. Bapak di mana? Saya di anu. Tadi malam saya tidur di sana. Waduh, yang tidur di sana biasanya mati. Alhamdulillah, hadena pindah ke musola. Nah, berangkat deh. Begitu berangkat, ada kejadian aneh. Pas sampai ke imahna pada Isya, begitu sampai ke rumahnya, anu tadi udah bangga arek mokrok yang pamajikana. Pamajikana ternyata eukeur becanda eujeung pemuda kisaran usia 20 tahun. Subhanallah, memuncak amarah. Begitu memuncak amarah, ingat ulah ngayakeun tindakan ketika aya amarah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayeuna sare diburuan. Begitu subuh pamajikanna kaluar diudangkeun. Oh, ah, udang-udang. Aya keur penting siap ngobrol jeung saha? Jeung lalaki kan? Semua mun lalaki. Siapa dia? Maaf, ah, itu adalah anak kita. Sebab ketika kita nikah, seminggu kita kekeboan. Itu jadinya. Akhirnya jadi anak. Terus, kapan pulang? Tadi malam. Bawa apa? Saya tidak bawa apa-apa. Cuma bawa cai, roti, jeung ieu walu. Alhamdulillah. Duit tidak kuharapkan. Yang penting kepulangan AA datang ke sini. Kira-kira ayah mau awalnya nukutu di dia. 20 tahun ngalalana balik temawa duit. Cek sawena. Mantap siapa di tudai. Jang naon balik ya temawa duit naon. Bener tak? Boro-boro 20 tahun sebulan balik temawa duit. Manyun lagi sametan. Allahu Akbar. Karena istri yang solehat. Ya Allah. Jangan pikirkan uang. Yang penting kita bertemu kembali. Itu adalah suatu keindahan. Akhirnya kita mau naon walu. Subhanallah. Cek dunungan sampai ka imah titah dipura. Dipura. Begitu dipura faizan fatahtuhu di jerona duit 500 juta. Itulah ketaatan kepada guru mendapatkan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Coba lawan balik mawa duit, minta ditukar jeung ilmu. Maka asar dirampok balik ilmu teboga duit ya. Begitu jujur bawa iya, padahal di jerona aya duitan. Itulah hebatnya santri. Mantap santri ulah dihina. Ya, baheula aya santri, maaf. Eta santri bogohun ka anak jawara. Ieu urang dongeng lah. Dong. Kelincahan santri, kehebatan santri. Santri bogohun ke anak jawara. Ngan jawara nanti satu jual. Jawara pun wisna ngabaplang segini pagar kecamatan. Itu datang ngadinya. Assalamualaikum. Arek naon santri? Ulin ke anak bapak. Anak aing moal diberikeun ka santri. Moal diberikeun ka santri. Ih, terus dia datang. Datang deui tetap ditolak. Cerita jawara, iya santri yang datang baik. Terus wahing ulamun datang dia kita nyopet deh lah. Akhirnya datang Pak Kiai. Oh Selasa datang Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Kiai, saya cinta
sama seseorang anak jawara kan ditolak baik ku bapana minta wiridan cek kiai siapa kedul mual naik wiridan males geus aya nama kieu bae dimulai ayeuna pake samping bodas baju bodas songko bodas sorban bodas kamana-mana pake bodas engke malam Jumat jam 12 azan di hate pantangkeun supaya mane kawin jeung si eta tapi bisi jomblo-jomblo gitu pake baju bodas setengah 12 jam 12 malam Jumat di jalan ngumpak motor eureuna azan insya Allah dianggap stres. Akhirnya pakai baju bodas. Baju bodas. Maka di budakna hideung. Salempang ti penting aya juri leumpang. Lain juri. Pas giliran poe Kamis, malam Kamis datang anjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah geus ya deui bae. Abdi moal eureun terus-terusan arek datang ka dieu. Selamat can diterima cinta kuring ku bapa. Anak geus tarima tinggal bapak doang. Akhirnya eta si jawara muter pikiran, geus kieu lah. Lamun sia hayang kana aing aya syaratna. Naon syaratna? Pa Haji Maman boga ternak domba di gigir imahna. Aya 10 dombana. Copet ku sia hiji bae. Namun bisa nyopet domba Haji Maman bawa ka dieu dipasrahkeun. Dalam hatina tidak kusantri naik copet. Akhirna isuk-isuk poe Kamis Pak Haji Maman si jawara datang ke Haji Maman. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Aya naon? Menurut informasi yang saya terima nanti malam-malam Jumat ada bak aya bakal copet domba. Yang calon minantu nare copet. Tangkap bawa ke polisi. Kurungan. Modar sia moal kawin jeung anak aing. Subhanallah. Akhirna waspada. Eta Pak Haji Maman ngomong ka pamajikanna, "Mah, aya naon? Informasi yang Bapak terima nanti malam bakal aya copet domba. Kita jaga aja." "Iya, kita jaga." Di jam 10 melotot ka gerbang. Terus pamajikanna geus gering. Terus jam 11. Setengah 12 teh bener aya. Tah, iya berarti copetna. Pas ditinggali piraku copet make sarung, make baju koko, make sorban, make songko bodas. Ieu mah lain copet, malaikat. Malaikat Izrail. Oh, heureun Izrail, sugan arek nyambut nyawa mamah. Ih, mu. Bapak bae nu tilah. Ih, ulah bapak mamah. Ayeuna ribut-ribut. Seret eta santri ka kandang domba. Tapi itu ka kandang domba. Arek nyopet lain malaikat ke ngobrol gitu malaikat jam 12 Allahu Akbar tuh malaikat dia pasti arek nyabut nyawa urang tapi mampir heula ka kandang hayam urang keluar minta ampura supaya urang ulah ku dicabut nyawa terus geus mewe dicabut nyawa. Ayo keluar, hampura malaikat hampura, ulah dicabut nyawa, abdi ulah. Terus mbe bawa kajen. Arek dipaehan, arek dibawa, rela. Nu penting kuring ulah dicabut nyawa. Anu bener, silahkan. Hiji kabeh bawa. Nu penting kuring selamat. Akhirnya dibawa kabeh. Masya Allah begitu dibawa. Tok tok tok. Assalamualaikum bos. Abah. Waalaikumsalam. Kaget. Mbe 10. Mbe 1. Haji Maman. Saya nyopet ya. Pokoknya mah. Arik nyopet, arik umat. Mbe ayah kami. Halal ya. Ti Haji Maman menang pamere. Anu benar. Menang pamere Haji Maman. Terjadilah perkawinan santri dilawan. Tak hidup banzer. Amin Allahumma. Dosa sumber dosa. Nuka 10 sanggeus nebeuteun adalah hate. Ieu hate nu paling loba dosa, terutama sebel ka batur. Sebel ka batur.
Makanya kan kunci kebahagiaan itu tiga. Satu, bahagiakan diri sendiri. Bahagiakan diri sendiri. Allah mual merek milik rizki, lamun urang terbahagia. Ulah murung, bahagiakan diri sendiri. Dahar tas jeng kangkung, babeja kata tetangga jeng daging. Gitu. Luka dua, bahagiakan sendiri, diri sendiri. Luka dua, ulah sebel ka batur. Lamun sebel ka batur, urang arek numpak angkot. Batur geus sampai jauh asal trit angkot. Mangga ibu. Dah. Emang kunaon bu? Sebel ka supirna. Kayak aya deui, teu ah, emang kunaon? Tu di jero itu aya jalma, urang mah benci ka maneh. Hayu we, batur geus sampai ka Jakarta ieu mah nangtung bae. Akibat loba sebel ka bat. Kana aya nu sebel ka tetangga. Mana buat tetangga sebel, sebel. Ulah sebel ka batur. Nu katilu, ikhlas dalam beramal. Urang balik deui. Betul. Naon teh ngaranna? Hate. Penyakit hate yang paling berat adalah runtah. Terang. Runtah nu aya dina hate. Dikisahkan aya hiji kiai, kiai ahli zahir balik tahlil. Begitu balik tahlil lewat kebon pas ningali aya aki-aki keur ngobrol. Aki-aki ngobrol jeung tangkal kadu. Cek eta kiai, ya aki-aki teh hideung. Bila ku ngobrol jeung tatangkalan. Aki-aki bloon, ngobrol jeung tatang. Cek bila hatena. Begitu seret lewat palebah aki-aki, eta aki-aki langsung sia nu tolol. Sia nu teu hideung. Sia nu goblok. Ya Allah. Geuning nyahuan aing ngomong gitu. Hasil ijma para waliullah aya penyakit hate ngaranna runtah anu ngajauhkeun urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Naon runtah teh? Hiji R, riya. Ibadah li ajlin nas, ibadah karena manusia, riya. Ieu adalah penyakit hate. Nu kadua ujub, ngarasa paling hebat, ngarasa paling bagus, ngarasa paling indah, ngarasa paling bagus, paling gelis, paling ganteng, itu ngarana ujub. Ujub loba palingna. Ujub. Luka tilu adalah N, nifak, munafik. Luka opat tak takabur. Luka lima na H, penyakit hasud. Napa lagi karena itu leungitkeun runtah nu aya dina hate. Nah, 10 sumber maksiat ieu kudu diistighfaran ku urang. Minimal baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sapoe 70 kali. Sapoe beraha 70 kali. Bahkan aya jalmi datang dina kitab Tazkiratul Auliya, datang ka Syekh Hasan Basri. Assalamualaikum ya Syekh Hasan Basri. Waalaikumsalam, ada apa? Ya Syekh Hasan Basri, saya petani tapi rugi bae. Kunaon sih rugi? Jarang hujan sehingga petani mabuk. Apa yang harus saya amalkan? Istighfar. Telila datang deh, ya Syekh, abdi pedagang yang rugi bae. Istighfar. Kita istighfar. Luka tilu, ya Syekh, abdi nikah geus 8 tahun tapi teu daek boga anak. Istighfar. Akhirnya asistena ngomong, ya Syekh Hasan Basri, ada 3 pertanyaan tapi kenapa jawabnya istighfar terus? Jawaban Syekh Hasan Basri, afala taqra'un al-Qur'an? Apakah kamu tidak baca Al-Qur'an? Na'am aqra'ul Qur'an kullah. Saya baca Al-Qur'an. Maka Syekh Hasan Basri nyarios, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili 'alaikumus sama Assalamualaikum bidrar wa yumdid amma lakum bil banin. Besikna lewat acara maulid ini, satu, lobakeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Ngalobakeun istighfar, ngalaksanakeun perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya berdoa mudah-mudahan Nabi lahir di kota Mekah.
hijrah ke Madinah. Sakabeh nu hadir, mudah-mudahan bisa jarah ke Mekah jeung Madinah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.